Kelihatan juga. Akan kelihatan apakah teman-teman ini gampang amarah, gampang naik emosinya, atau malah stabil. Ada yang percaya dirinya tinggi, atau malah yang nggak pedean. Ngerasa nggak pedean? Ngerasa ya? Disuruh ke kantor juga nggak mau kan? Ya, ada yang seperti itu. Itu bisa dirubah ternyata. Siapa yang bisa merubah? Kasih semangat kita diri sendiri, kasih energi, kasih semangat, kasih spirit yang luar biasa. Efeknya apa? Kita akan berubah. Siap ya? Yang sudah ngisi silahkan di estafetkan yang dari belakang ke depan. Buka di depan sebelah sini. Oke, sambil diestafetkan, ada tiga pesan dari saya. Kata Ibnu Qayyim dari Rasulullah. Di diri kita ada tiga tanda ini. Ingat-ingat, ada tiga tanda ini. Kemungkinan sesuatu dari luar itu bisa menyerang kita. Yang pertama, kalaulah kita ada rasa marah-marah yang berlebih, dongkol, kesal, ada nggak enak di hati. Yang kedua, kita ada rasa sedih-sedih yang berlebih. Sedih seperti apa? Sakit hati, nyeri hati. Yang ketiga, kalaulah kita ada goblah, lalai. Lalai dalam artian apa? Ibadah. Tapi ternyata ada satu lagi yang unik. Apa itu? Rasa tidak bisa memaafkan. Bunyikan juga lonceng, jangan lupa pemain yang baik-baik ya. Ingat pesan dokter barusan, jangan jaga lisan, jaga lisan aja. Ya. Neng, acara apa nih ini teh? Acara apa? Tahu nggak? Jadi kita bagi dua pemeriksaan ya. Apa? Untuk sebelah kirinya. Ini acara apa? Ngelamun. Ya, untuk sosialisasi apa nih? Untuk di kesehatan. Kesehatan. Kesehatan apa? Nanti untuk jiwa. Serem banget ya. Enggak apa-apa. Untuk mental ya. HP itu hemoglobin itu jangan sampai kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 itu dikatakan anemia. Adik-adik pernah dengar anemia itu apa? Apa? Kekurangan darah. Apa sih akibatnya kalau kita kena anemia? Bagi remaja putri ya. Oke, udah tahu sekarang HB apa?
hanya kelas 10 saja. Nanti kedepannya kita akan melaksanakan untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi kelas 12, 12 nanti ada pemeriksaan apa? Pemeriksaan apa nanti? Kesehatan. Untuk kelas 10-nya pemeriksaan apa? Oke, nanti dipanggil ya, harus tahu namanya. Kalau misalkan dipanggil langsung harus datang, ya? Siap? Oke. Nanti kelas 10 fokusnya ke dokter Lukman ya. Dipanggilnya sama dokter Lukman ya. Untuk kelas 11-12 fokusnya sama ibu. Nanti dipanggil sama ibu. Kita mulai dari 11 Mia 1 ya. 11 IA. IA ada IA ya, 11 IA Zahro. Zahro ada? Ada Zahro? Ada. Laila. Laila ada? Laila Uli Latifah. Gak ada. Nihya Nur Habibah. Ada Nihya. Niha.